Bakal calon Bupati Rokan Hulu Anton terus melakukan kampanye door-to-door ke rumah warga untuk menerapkan aspirasi masyarakat. Warga Dusun 13 Medang Damai Desa Mahato meminta pengikatan jalan produksi pertanian. Bakal calon Bupati Rokan Hulu Anton masif melakukan kampanye door-to-door ke rumah masyarakat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Kampanye door-to-door ke rumah warga kali ini diadakan di Dusun 13 Medang Damai Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam kampanye door-to-door ke rumah warga ini, salah seorang tokoh masyarakat Dusun 13 Medang Damai, Desa Mahato, Naharudin Daulay mengatakan, jalan produksi pertanian di Dusun 13 Medang Damai, Desa Mahato sangat memprihatinkan. Apabila nanti Anton dan Poti menjadi Bupati Rokan Hulu, masyarakat meminta peningkatan jalan produksi pertanian ditingkatkan, supaya hasil pertanian masyarakat lebih tinggi harganya. Ya, boleh dikatakan buruk lah begitu, karena masih keadaan tanah saja kan itu, belum ada sinyalisasi dari pemerintah. Kami mengharapkan kiranya adanya pembangunan jalan untuk desa kami, agar kiranya hasil-hasil daripada pertanian kami dapat lebih mudah ataupun lebih tinggi harganya, karena nanti dengan bagusnya jalan. Dalam kesempatan ini, pasangan Anton dan Poti berjanji apabila menjadi Bupati Rokan Hulu, dirinya akan memprioritaskan peningkatan infrastruktur bagi masyarakat yang ada di Rokan Hulu. Dari Rokan Hulu, Eka Syaputra dan Mukhtar Lutfi melaporkan.